Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وبعد. Baik, kita tengok sambung pada ayat 168. Ya, kalau kita yang bawa kitab ini, buku kita ni muka surat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Baik, semua yang saya hormati, semua yang saya kasih, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi sama dapat diberikan kesihatan, keafiatan dan kelapangan masa dapat kita menghadirkan diri ke dalam majlis sebagai tetamu-tetamu Allah di masjid negeri yang sangat indah ini. Bukan sekadar indah dari sudut fizikalnya tetapi sangat indah dari sudut ketenangan bila kita datang ke masjid kita ni, dan kemudian kita berada pula dalam majlis ilmu, majlis yang ganjaran dan kelebihannya terlalu banyak kerana kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu, ya. Talabul ilm faridah. Ya, talabul ilmi faridatun. Kita menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan yang Allah tentukan kepada laki-laki dan perempuan. Jadi kita dengar kalimah utlub, tuntutlah, ya, ilmu daripada Allah, maka kita sama-sama datang dengan niat untuk kita ni bertambah ilmu pengetahuan. Maka tambahlah kami ilmu pengetahuan, ya Allah, dengan hadir kami pada pagi hari ini. Cuma lewat sikit. Allahu Akbar, ya. Minggu sudah tu rasa macam confident, kan? Tapi kali ni Masya Allah, ya. Sebenarnya sejujurnya kalau compare minggu sudah, awal lagi keluar, tapi salah lain masuk, jadi lambat. Jadi mohon maaf daripada saya mengambil masa kita semua yang ada di sini, kan, menyebabkan tuan-tuan lama lagi beriktikaf, jadi rasa macam salah sangat, ya. Tak lama dalam, saya kira dapat kita berzikir, dapat kita menenangkan diri, ya. Jadi walau bagaimanapun, di atas kelemahan saya memohon kemaafan, ya, di atas kesilapan yang tak diingini dan tak disengajakan, ya. Boleh ke? Okey, alhamdulillah, terima kasih. Separuh je nampak macam boleh, yang lain tu macam tak jawab tu, maknanya Allah sabarlah, perlahan insya-Allah, ya. Baik. Kita sambung dan kita tahu bahawa suratul Baqarah dia bukan sekadar menceritakan tentang hidayah akidah, ya, sebab kita tahu bahawa suratul Baqarah adalah jawapan daripada Allah. Jawapan maksudnya apabila kita pinta pada Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, maka surah ini menunjuk jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu bukan hanya pada akidah sahihah,
tetapi kepada tariqah yang sahihah. Ya, bukan sekadar pada akidah. Sebelum ni kita banyak menyentuh soal akidah, kepercayaan, bagaimana kepercayaan, ya, orang-orang yang yang berada di atas jalan yang lurus. Maka sekarang Allah sejak beberapa ayat sebelum daripada ini, kita telah pun melihat bagaimana hidayah Allah dari sudut kehidupan kita, bukan sekadar kepercayaan kita, tetapi daripada kehidupan. Maksudnya akidah dah kita pasti memang semata-mata kerana Allah, dan sekarang kita membincang tentang kehidupan kita insya-Allah. Jadi ayat pada 168 secara khusus insya-Allah menceritakan kepada kita tentang kehidupan. Ya, tentang kehidupan, kehidupan yang diredai oleh Allah ataupun kehidupan yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, untuk berada di atas jalan yang lurus, maka kita hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat 168, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita tengok terjemahan di bawah tu, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan kita biasa dengar taklifus syar'i, taklif ataupun apabila Allah memberi perintah, Allah menyebut kepada wahai orang-orang beriman. Ya. Perintah biasanya Allah sebut pada wahai orang-orang yang beriman. Tetapi di sini dan ayat-ayat yang lain, secara umum biasanya sebahagian ulama, sebahagian mufassir menyatakan bahawa ya ayyuhan nas, ayat itu patternnya turun di Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, pattern ayat tu ayat yang turun di Madinah. Ya, sebab ya ayyuhan nas, wahai manusia, maknanya wahai manusia yang Nabi berhadapan pada masa itu di Makkatul Mukarramah. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman dengan Nabi di Madinatul Munawwarah. Ya. Baik, kalau kita tengok, kalau kita lihat, ya, sedangkan ayat ini juga ada padanya perintah. Tetapi perintah itu, taklif itu kepada manusia. Sedangkan Allah memerintahkan, kalau kita tengok, satu perintah dalam agama Islam itu dia punya syarat dia adalah yang pertama, apa biasanya? Akil, baligh. Lepas tu, akil, baligh, Muslim. Ya. Sesuatu perintah itu diperintah kepada orang Islam. Maka sebab itulah Ibn Abbas berkata, bila Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, intabih, maknanya bersedialah. Sekejap lagi Allah akan memerintahkan sesuatu perintah atau melarang sesuatu larangan. Apabila Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Tetapi sekarang kepada wahai manusia. Dan dalam Al-Quran juga Allah kadang-kadang menyeru ya bani Adam. Kan ada kan kita sebut ya bani Adam. Apa makna ya bani Adam dulu? Wahai anak Adam. Apa maksud anak Adam? Wahai manusia juga. Tetapi ada masa Allah kata wahai manusia, ada masa wahai anak Adam. So kita tengok wahai, kalau kita tengok adalah ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhalladzina amanu, wahai ya bani Adam, ya ayuhan nas. Seruan-seruan al harfun nida. Seruan-seruan daripada Allah Subhanahu wa taala semua kan. Baik. Apa beza di antara ya ayuhan nas dan ya bani Adam? Saya dah sebut ke minggu sudah? Yakinnya. Kan tiba-tiba kawan sebelah ada kata kan. Baik. Okey sekali lagi. Ya bani Adam terjemahannya adalah wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Manusia. Baik sekarang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada beza tak? Sama. Ya bila sebut wahai manusia, dialah juga anak Adam. Anak Adam itulah juga manusia. Sebab semua manusia adalah anak Adam. Baik. Apa bezanya? Bezanya adalah kalau kita menurut ulama, ya, menurut mufassir, apabila kaitan itu dengan Nabi Adam, maka Allah akan gunakan dengan ya bani Adam. Ya. Contohnya walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Merujuk kepada apa? Kemuliaan yang Allah berikan apabila Nabi Adam disujud oleh malaikat. So maknanya bila Allah sebut ya bani Adam, walaupun dia makna manusia, tetapi manusia yang dia ada kaitan dengan Nabi Adam. Contohnya pada ayat dalam surah Yasin, ya ayuhan, wahai manusia, janganlah kamu mengikut syaitan. Contohnya, wahai anak Adam, janganlah kamu mengikut syaitan. Sebab sekarang akan jumpa
akan jumpa juga tentang jangan ikut syaitan. Tetapi pattern ayat itu nak bagi tahu bahawa permusuhan syaitan itu nak mengingatkan kita sejak daripada Nabi Adam. Ya, kebanyakan daripada apabila ya bani Adam mesti ada refer itu kaitan tu dengan sejarah awal manusia, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Adapun manusia Allah boleh cerita secara umum. Boleh ke? Boleh nampak? Baik, alhamdulillah. Kalau pejam mata pun nampak, tuki yang celik lagi nampaklah, alhamdulillah ya. Ya. Baik, ya ayuhan nas, wahai manusia. Maknanya wahai manusia, tentulah seruan Allah kepada manusia. Dan apabila adanya perintah, apa maksud perintah ini? Kalau pada orang beriman, maknanya perintah taklif syar'i. Okey. Apabila wahai manusia, sekarang ini Allah kata kulu, juga perintah, makanlah. Baik. Baik. Bila Allah memanggil manusia, seruan kepada manusia dan di sana adanya perintah, menunjukkan apa yang Allah perintah ini adalah sesuai dengan fitrah manusiawi. Apa yang Allah panggil ini sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, wahai Tuhan, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, sebab menyembah Tuhan adalah fitrah manusia. Okey, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai manusia, makanlah, sebab makan adalah fitrah manusia. Jadi sebab itu bila adanya seruan secara umum kepada manusia, maka perintah tersebut menunjukkan bahawa dianya sesuai untuk fitrah manusia, fitrah kemanusiaan. Sesuai dengan fitrah kemanusiaan, sebab tunggu, sebab sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil pula, ya ayyuhalladzina amanu kulu, sekali lagi. Ha, di sana, wahai orang yang beriman. Sekarang ni, ya ayuhan nas. Pada ayat 168, ayat 172, kita akan jumpa Allah Subhanahu wa taala memanggil ayat yang sama, tetapi ayat taklifu syar'i. Ya, sebab wahai orang yang beriman, pada orang beriman ditaklifkan kepada mereka syarak. Wahai orang yang beriman, kulu. Sekali lagi di sana, makan. Baik, sekarang kita tengok pada manusia. Ya, kita tengok pada manusia, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia. Okey, apa maksud manusia? Perintah ini maksudnya makan yang halal dan baik adalah fitrah manusia. Seolah-olah tak kiralah kamu apa pun kepercayaan kamu, tetapi kalau kamu manusia, untuk kamu menjadi manusia yang hidup sebagai seorang manusia, maka kamu kena makan perkara yang halal. Ya, kamu kena makan yang halal. Ya, saya nak cuba memperjelaskan kepada kita beza di antara wahai orang-orang yang beriman perintah dan wahai manusia adanya perintah. So, wahai manusia perintah yang secara umum menunjukkan bahawa perkara tersebut sesuai dengan semua manusia. Jadi semua manusia sebenarnya kena makan yang halal dan yang baik. Wahai manusia, kamu semua kena makan yang halal dan yang baik. Jadi sepatutnya semua manusia menerima untuk makan yang halal dan yang baik. Maknanya patutnya manusia, kerana dia tahu bahawa dia seorang hamba Allah, maka dia tak tahu apa yang patut dia makan, dia tak tahu apa yang tak boleh dia makan, maka panduan untuk manusia, manusia kena makan yang pertama yang halal. Yang halal. Ha, semua dia nak ikut tak ikut, itu terpulang. Maksudnya bukan terpulang, maksudnya kita dapati ada manusia tak makan pun, bahkan orang Islam ni pun kadang-kadang wahai orang beriman, tetapi dia juga beriman tapi tak makan yang halal sebagai contoh. Tetapi maknanya untuk kamu hidup sesuai dengan fitrah manusiawi kamu, kamu kena makan yang halal dan yang baik. Baik. Kalau kita tengok di sini, wahai orang manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi. Ya, kalau kita tengok sebahagian daripada mufassir menyatakan bahawa sebab ada kabilah-kabilah Arab yang melarang mereka itu sendiri, mereka sendiri mengharamkan ini tak boleh makan, ini tak boleh makan, ini tak boleh makan. Ya, ada kabilah-kabilah yang mereka itu menghalang, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, tak boleh makan. Maka Allah buka, Allah buka. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, makanlah kamu mimma apa yang ada fil ardi, pada di muka bumi ini, yang sifatnya adalah, keadaannya adalah halal, ya. Halal menjadi hal, maknanya keadaan yang kamu makan itu adalah keadaannya halal. Tayyiban, lagi baik. Ya. Yani halal tayyiban ini adalah
takkid untuk memperkuatkan halal tadi. Maknanya dia tu halal. Apa itu halal? Halal tu makna baik. Itu maksudnya sifat yang memperkuatkan. Ya, sifatul takkid maknanya takkid an halal. Dan bila dikata memperkuat, maksudnya adalah muladzad. Maksudnya sesuatu yang enak lagi lazat. Ya, Allah dah tentukan, Allah dah bagi untuk kamu, Allah dah peruntukkan untuk kamu, maka yang perkara-perkara yang enak dan lazat tersebut di samping ianya halal, maka Allah suruh makan. Okey. Wala dan janganlah. Okey, dalam konteks ayat ini Allah nak bagi tahu bahawa manusia ada fitrah manusia dan ada satu benda yang mengeluarkan kita daripada fitrah manusia. Apakah yang mengeluarkan kita daripada fitrah manusia? Walaupun benda itu lazat, walaupun benda itu baik, tetapi fitrah yang sebaliknya ni dia tak suruh kita ikut, ya. So Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wala tattabi'u khutuwat, ya. Janganlah kamu mengikut khutuah. Ya, khutuah ni maknanya langkah-langkah. Yakni jalan-jalan ataupun amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan. Siapa dia? Syaitan. Syaitan. Dengan cara rayuannya, ya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kamu aduwwun, ya, musuh yang mubin, yang nyata. Artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Okey. Okey, baik. Jom kita tengok sikit perbincangan kita pada pagi ini, sebab ini sebenarnya sangat penting. Letak dulu, perbincangan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab agama ni At-Tusturi menyebutkan bahawa agama manusia itu tiga. Agama manusia ada pada tiga. Ya, bila kita ni mutadayyin, orang yang multazim, orang yang beragama, dia mesti ada tiga. Nombor satu, mesti yang pertama dulu dikata adalah makan yang halal. Pertama sekali, orang beragama, maka sifat orang beragama ialah aklul halal. Mesti makan yang halal. Tak dinamakan seorang tu beragama kalau tiba-tiba dia tak pedulikan tentang makan, minumnya sama ada halal ataupun haram. So yang pertama, sebab itulah ayat ni pada kita, marilah kita anggap penting ayat ini, ya. Sebab kalau kita rasa tak penting, kita rasa tak apalah, tak dengar. Tak, ayat ni penting sangat. Allah letak dalam surah Al-Baqarah ini, dia sangat penting sebenarnya untuk melahirkan kesedaran kita pada pagi ini. Nanti kita insya-Allah kita follow perjalanan kita, nanti kita akan tanya apa sifat yang sepatutnya ada pada kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tiga tadi kan? Tiga ke lima? Tak, tiga ke lima? Tiga. Oh, tiga. Okey. Ha? Macam mana? Tak boleh, dia dah bagi tiga dah. Tak boleh tambah-tambah. Sufyan At-Tusturi dikata, okey, tiga, ya. Yang pertama, aklul halal. Yang pertama sekali, kita yang ada dalam dewan ni, kalau nak jadi orang yang beragama, yang maknanya agama yang betul di sisi Allah, persoalan pertama, all shit, maknanya perkara yang pertama ialah isu makan halal tu. Makan kena yang halal dulu, ya. Yang kedua, barulah melaksanakan faraid, melaksanakan perintah. Kena makan awal lewat tak apalah, halal. ya. Yang kedua apa? Melaksanakan perintah. Maknanya dalam perintah tu ada suruh, ada larang, maknanya melaksanakan perintah, ya. Bila sebut makan halal, maknanya tinggal yang haram. Bila melaksanakan perintah, maknanya buat suruh, tinggal yang dilarang. Dan yang ketiga, itba'ur rasul. Ikut Nabi. Dia kata itulah agama. Dia kata itulah agama seseorang. Jadi nampak tak susunan tadi? Dia punya susunan dia. Yang pertama apa dia? Makanan halal. Dan inilah benda yang sebenarnya masuk ke dalam kefahaman para sahabat setelah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sangat kuat, sebab ini ayat pertama dalam surah ini, dalam lampiran ini menyuruh kita untuk memilih makanan yang halal, sebab kalimah halal dalam Al-Quran diulang 49 kali. Ya. Halal, makanlah halal, pilihlah yang halal. Bagaimana yang halal?
diulang ayat halal itu sebanyak 49 kali. Ini yang pertama. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita yang muhai manusia, makanlah yang halal, yang halal. Pertama sekali yang halal ya. Dan kita tahu bila halal ni maknanya halal yang macam mana? Halal terbagi pada dua ya. Nak jadi halal, halal. Okey, halal lawannya adalah haram ya. Halal lawannya haram. Apa makna halal? Halal dalam bahasa Arab bermaksud boleh. Ya. Uhilla lakum lailatul siyam ar-rafath. Ya. Dibolehkan kepada kamu. So halal maknanya boleh. Lawannya haram bermakna tegah, larang, ya. Halal makna boleh. Haram makna larang, ya. Halal makna boleh. Okey. Satu lagi kita tengok haram ni ada dua. Satu lagi wajib. Lawannya haram juga. Tetapi wajib ni maknanya adalah mesti buat. Bila halal, boleh. Nampak? Boleh. Dibolehkan. Satu kelonggaran. Halal tu satu kelonggaran. Ya. So, bila kita sebut halal adalah satu yang boleh, maka yang halal itu, yang boleh tu terbagi pada dua kan? Halal itu terbagi pada dua. Yang pertama disebut sebagai halal pada zat. Halal pada zat. Contohnya mineral water ni. Ya, mineral water ni. Okey. Mana zat dia? Mana zat dia? Air. Ha, air ni yang kita nampak berkocak itulah zat dia. So, air ni halal ke tak halal? So kita kena tengok halal, kena tengok dulu. Kan? Ada halal JAKIM kan? Ada halal JAKIM. Min JAKIM kata setelah dia buat penelitian maka hak JAKIM boleh menentukan halal pada zat. Itu je yang JAKIM boleh buat. JAKIM hanya boleh menentukan halal pada zat. Maknanya air ni halal. Air takkan nak kena sembelih. Tetapi apa kerja JAKIM? Sumbernya, prosesnya. Kalau sekiranya penapisnya terbuat daripada daripada tulang sebagai filter dia, sebab nak kebanyakannya filter terbuat daripada tulang tersebut yang menapis. So kalau tulang tersebutlah tulang babi dan kita letak dalam ni, maka zat ni namanya zat air ni zat babi. Zatnya haram, sorry. Zatnya adalah hasil daripada laluan yang datang daripada baik. Pada ketika itu, JAKIM tak akan keluarkan halal. Sebab halal yang JAKIM bagi adalah halal pada zat. Halal pada zat. Makna zat ini, JAKIM boleh garanti dia yang halal, kamu boleh minum. Itu yang pertama. Ya, halal pada zat. Baik. Termasuk halal juga ialah halal bukan pada zat. Tetapi pada sebab yang mendatang. Terima kasih Tuan Haji. Ya. Tengok Tuan Haji buat homework. Ya Allah. Inilah yang seronoknya ya. Rupanya patutnya bila saya lewat nampaknya banyak buat kajian ya. Baik. Halal ialah halal pada halal yang disebut halal yang mendatang. Halal haram yang mendatang adalah haram yang mendatang. Sebab zatnya dah halal. Zatnya telah halal. Ada yang zat langsung tak halal. Ya. Zatnya sendiri dah tak halal. Ya. Sebab tu JAKIM takkan keluarkan sijil. Ya. Bila JAKIM tak keluarkan sijil, potensinya adalah tidak halal. Maknanya zat itu tidak halal. Maknanya ada masuk sumber-sumber yang haram. Masuk sumber-sumber yang haram. Maknanya babi, JAKIM takkan cop halal. Tapi bahaya kadang-kadang yang bukan halal JAKIM ni kan. Pernah keluar yang memang tak tahu macam mana sebab agaknya dia main print je. Satu pasaraya kan dia keluar. Memang dalam tu konten dia adalah pork. Lepas tu dapat ada sijil halal. Halal yang luar negara tu lah. Halal yang bukan JAKIM, yang halal luar negara. Ya. Maknanya halal tu pada pengeluar ni, pada dia itu hanya bahan untuk marketing sahaja. So kalau ada halal, maka akan marketingnya lebih luas. Bila tak ada logo halal, bukan masalah dia fikir, oh aku ni pengeluar makanan, aku nak supaya yang aku keluar ni halal semata-mata. Jadi sebab itulah nak tak nak kita kena pilih juga orang yang
beriman yang keluarkan. Kalau tak boleh beriman, paling tidak general orang Islam lah. Ya? Ha? Ya. Okay? Kena nak tak nak. Sebab kita tak boleh minta dia orang tolonglah. You all kena fahamlah kami. Dia orang minta faham. Kita tak akan dapat you all takkan tak faham. Kami ni kena makan yang halalan tayyiban. Dia memang tak faham. Sebab orang berniaga sejak zaman dulu kala, yang utama dia bukanlah kita tetapi dia punya keuntungan. Kalau tidak, tak namanya berniaga secara biasa. Kecuali peniaga beriman saja, insya-Allah yang difikir aku buat ni, nanti orang makan macam mana, orang solat macam mana, nanti Allah tanya di hari akhirat, itu dalam kamus orang berniaga yang namanya Islam. Yang tak Islam namanya untung saja. Apa saja boleh untung. Apa saja boleh untung, ya. Baik. Kat mana tadi saya nak cerita ni? Okey. So haram tadi kalau pada zat yang kita katakan tadi, maknanya ada benda haram kat situ, maknanya jadilah haram pada zat. Kita tak boleh makan zat tersebut. Baik, ada pun yang kedua tadi ialah bendanya halal tetapi wasilah cara nak mendapatnya itu adalah cara haram. Maka zat itu secara spesifik untuk kita haram. Ya, contohnya kita curi mineral water ni. Kita curi mineral water. So mencuri maknanya mengambil sesuatu tanpa hak. Yang bukan hak kita lantas kita ambil. Maka kita minum air mineral water tersebut walaupun ada cap jakim. Tak boleh kata, oh, ni barang curi tapi sebab ada cap jakim, alhamdulillah halal. Tak. Dia tetap haram. Maknanya, untuk orang itu, sebab jalan yang dia gunakan adalah khutwatnya adalah cara haram, cara mendapatkannya adalah haram, maka zat ia, walaupun halal, tetapi telah bertukar menjadi haram. Ha, jadi kalau macam tu, semua yang dikasih sekalian, yang kedua ni agak payah sikit. Yang kedua, bukan yang pertama pun payah, yang kedua kelihatannya lagi payah. Ya, sebab kita benarnya halal tetapi kita tak tahu bagaimana cara kita dapat, ya. Duit sama aja dalam dompet kita tetapi kita tak tahu daripada mana yang halal mana yang tidak halal. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, ya. Terlebih dahulu saya nak ajak kepada kita semua melihat, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab bila masuk saja ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ini menjadi satu juzuk yang sangat besar dalam dunia Islam. Penetapan soal halal dan haram menjadi satu perbincangan yang sangat besar dalam dunia Islam dan menjadi satu daerah amalan yang sangat besar dalam dunia Islam. Sehingga yang saya katakan tadi, diletakkan di nombor satu. Sebelum kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, pertama sekali kena memikir untuk makan yang halal. Sebab manusia tak dapat tidak dia kena makan, dan dia kena makan yang halal. Manusia tak dapat tidak dia kena makan sebab kita bukan malaikat. Malaikat tak perlu makan. Malaikat tak ada isu halal haram. Ya, di langit tak ada pula mana halal dikeluarkan di peringkat langit. Tak ada. Ya, yang ada adalah kita bagi manusia sebab manusia kena makan. Cuma bila makan syaratnya adalah mesti halalan. Mesti halalan. Itu yang pertama sekali, ya. Baik. Oleh kerana itu kita tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggalakkan kita ni, sebab rupanya bila kita mematuhi perintah Allah dengan mencari yang halal, dia bukan sekadar kita itu melakukan perkara harus. Sebab kan halal tu apa makna tadi? Dibolehkan. Wajib memang berpahala. Sebab wajib bila kita buat berpahala, bila tinggal berdosa. Tetapi halal sekarang ni, kita cuba untuk mendapatkan halal, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa talabul halali faridatun. Ya? So, Nabi meletakkan ataupun syariat meletakkan bahawa soal halal ini, mencari yang halal itu kedudukannya adalah kewajipan. Ya? Maknanya, halal itu dibenarkan tetapi mencari yang dibenarkan itu ada hukum atasnya. Apa hukumnya? Wajib. So talabul halal, mencari yang halal itu hukumnya wajib. So maknanya bila kita jaga, katalah kita pergi kedai, ni halal ke tak? Kita telah dianggap melaksanakan kewajipan. Maknanya bila kita melaksanakan kewajipan maka berpahala, kalau kita tak melakukannya berdosa. Ha, ya. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada kita semua, man sa'a ala ayalihi fi hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي أَفَافٍ كَانَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ. Hadith rawahu Tabrani dalam Mu'jam.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang keluar mencari rezeki kepada keluarganya daripada sumber yang halal. Inilah kita mungkin dulu ke. Kan? Dululah sebab yang kan banyaknya yang sini toke-toke ni lah. Kan? Eh, diam je. Ha? Oh, bukan toke ke? Okey. Maknanya kalau kita keluar mencari rezeki yang halal. Kita keluar ya, man sa'a ala iyalihi. Ya, kerana kita nak menyara keluarga kita. Kemudian daripada perkara yang halal, maknanya kita keluar daripada rumah untuk mencari perkara yang halal, maka Nabi sebut kata fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Dia itu macam seorang mujahid yang berjuang pada jalan Allah. Ha, ni kena bagi tahu pada anak-anak kita. You keluar sekarang, ya. Macam ayah dulu, cik. Ya. Ayah dulu keluar sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Siapa yang kata? Nabi kata. Baik, Nabi nak bagi tahu bahawa halal itu begitu penting, kena diperjuangkan. Sebab bila sebut mujahid, kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Huzaifah. Maaf saya. Mu'az bin Jabal, Masya Allah. Sarapan apa ini? Ha? Ha, kena macam tak apa-apa nak bersambung ni. Lambat sikit ya. Ya. Kan Nabi tanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, apakah perkara yang akan mengangkat tinggi satu-satu kedudukan? Apakah satu perkara yang, kalau satu perkara kita nak angkat tinggi, kita nak angkat tinggi. Kalau tidak, dia jadi kat bawah aja. Tetapi kita nak bagi dia jadi tinggi. Apakah benda yang mengangkat satu jadi tinggi? Maka Nabi kata, yang mengangkat satu menjadi tinggi adalah jihad. Maknanya halal ni akan berada di bawah. Sekiranya kita tak mengangkat dia tinggi. Maka orang yang mengangkat tinggi, maknanya mencari yang halal itu, dianggap sebagai mujahid. Maksudnya halal ini tak akan orang perasan. Halal ni orang tak akan peduli. Tetapi sehingga kita dalam keluarga kita, ayah-ayah yang ada di sini, mak-mak yang ada di sini, kita angkat tinggi dia. Oleh kerana kerja mengangkat tinggi, sebab itu kita tanya, ini halal tak? Ini halal ke tak? Kita tanya soalan, ini halal ke tak? Ini halal ke tak? Ini halal ke tak? Ini halal ke tak? Betul tak halal dia? Baik, bertanya soalan itu, ia ialah orang yang mengangkat tinggi persoalan halal, dan orang yang mengangkat tinggi, Nabi katakan sebagai mujahid fi sabilillah. Bukan kecil-kecil tu. Ya? Dan Nabi kata man talaba dunya halalan fi afafin. Ha, Nabi tambah satu lagi. Okey, dia orang ni mencari yang halal tetapi dalam penuh menjaga maruah. Dia mencari halal tetapi plus dia menjaga, dia menjaga maruah dia. Ya. Bukan mentang-mentang didapat, kita dapat dah, tetapi demi menjaga maruah kita sebagai maruah orang Islam, maruah sebagai seorang beriman, kita jaga perkara tersebut. Nabi kata barang siapa ketika dia mencari dunianya dalam keadaan itu, maka dia telah mendapat derajat syuhada, orang yang mati syahid. Begitu tinggi kan, maknanya kedudukan halal dan menjaga maruah. Ya, halal dan menjaga maruah. Dan sebab itulah umat Islam pada hari ini, sekiranya kita boleh nampak tentang perkara ini, Masya Allah, soal halal ni, soal perkara nombor satu dalam agama, dalam kehidupan sepatutnya. So, bukan main, bukan main-main. Bukan hanya sekadar BMF, tetapi lebih daripada itu. Ini soal mujahid dan syuhada. Mujahid dan syuhada. Ya, maksud kena mengangkat tinggi. Kena mengangkat tinggi sesuatu urusan. Dalam hadis Abu Nuaim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-halala 40 yawman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi' al-hikmata fi qalbihi 'ala lisanih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang makan yang halal selama 40 hari, maknanya dia jaga 40 hari. 40 hari ni rakam yang menunjukkan bilangan yang banyak. 40 hari dia makan yang halal. Ya, dia jaga betul-betul. Aku nak jaga ya. Yang masuk dalam badan aku yang halal sahaja. Semata-mata. Maka cukup dengan 40 hari. Nawwarallahu qalbahu. Allah akan memberi cahaya kepada hatinya. Yang dan akan dikurniakan kepada hatinya itu hikmah. Tumbuh hikmah. Cambah hikmah-hikmah. Hikmah. Kebijaksanaan. Wisdom.
akan keluar sebenarnya daripada sumber makanan yang makan yang halal secara berterusan. Ya. Dan dan keluar daripada hati dia sampai ke lisan dia, sampai lisannya bercakap benda-benda yang penuh hikmah. Ya, nampak tak? Maksudnya pentingnya soal perkara yang halal. Baik, tadi alhamdulillah yang datang awal sempat solat kan? Syukur alhamdulillah, tahiyah masjid, sembahyang sunat duha, alhamdulillah. Biasanya lepas solat duha kita berdoa. Kita berdoa. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut dalam hadis Tabrani, atib ta'mataka tastajib da'wataka. Nabi pesan, atib, perbaikkanlah, berelokkanlah sumber makanan kamu, maka mustajablah doa kamu. Maksudnya amin tu pun tak ada nilai sebenarnya kalau makan tak. Itu maksud dia. Jadi amin supaya yang pertama kan, amin supaya kita dapat mencari makanan yang halal. Ha, nampak? Seolah-olah doa kita itu diterima atau tak diterima oleh Allah bergantung pada kita punya makanan. Bergantung pada makanan kita. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang as'ath akhbar yamuddu yadahu ila sama'i ya rabbi ya, yang dalam musafir yang bersangatan sehingga kusut masai wajahnya, berdebu wajahnya, pakaiannya penuh dengan debu, dan kemudian dia menadah tangan kepada Allah, ya rab ya rab. Maknanya orang tu dah dekat sangat, doa dia dimakbulkan oleh Allah bila dia bermusafir dan dia penat dan susah dalam musafir. Ha, sebab tu kena elok bermusafir. Amin. Saya rasa kita sekali-sekala kan, sekali-sekala berapa orang ya? Satu, boleh tak kita buat rancangan satu, kita plan sekali, kita bermusafir, mungkin berapa bas ramai ni, kita move sampai ke Port Dickson ke? Kan? Dalam bas tu, okey, kita bermusafir sambil berzikir dan menuntut ilmu insya-Allah. Kita contact lah Ustaz Far, Muhammad Joy, siapa Ustaz ngajar kita lagi? Ambo tengok Ustaz Zul, macamlah kita tu dia nak tinggalkan kan. Kita yang cadang tadi. Tiba-tiba masya-Allah Ustaz Zul baru nak senarai yang kelima ya. Sampai hati sahabatku ya Allah. Ha, kita yang cadang kan tiba-tiba tak Ustaz nantilah Ustaz dan senarai kelima. Kalau dah penuh tak apa tak payah. Dah kita saya nak plan lah insya-Allah, kita plan insya-Allah ya. Sempena Maulid Nabi nanti ke? Ha? Ha, kita berapa orang ni? Adalah kita ni ada dalam 50 orang ni. Ha? 300. Tak eh. Ha, okey, nanti kita arrange insya-Allah. Ya, kita buat sekali kita bermusafir sebab bermusafir adalah jalan yang paling cepat Allah mengkabulkan doa seseorang. Para anbiya dahulu kadang-kadang ataupun ulama dahulu saja-saja je bermusafir. Kenapa bermusafir? Untuk dia boleh menjadi seorang musafir sebab ada satu hajat yang dia minta pada Allah. Ha, jadi dia bermusafir, tujuan musafir tu sebab nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita ambil ya. Jauh sikit. Port Dickson. Dekat Port Dickson. Mak. Dia trip cukuplah. Trip yang kedua kan baru jauh sikit. Ini yang pertama dah mula dia separuh dah cuak, dah macam dah risau dah kan. Terbayang nak minta izin suami kan, suami ajak sekali kan tak nak ikut. Dah. Kita dekat-dekat dulu. Dan kita ajak suami kita. Ha, jadi kalau dengan suami ni saya tak tahulah, kena tak tahu apa bas. So kita buat satu ekspedisi musafir kerana Allah. Mana? Oh, lagi dekat Sendayan katanya. Boleh insya-Allah. Boleh ya, insya-Allah kita plan ya. Oh, lelaki langsung tak respon ya Allah ya. Muslimin tak respon langsung. Ha, ni yang menonton kita pun ni kita nak ajak sangat. Jom, mari sama-sama. Okey. Baik. Tetapi jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat dulu. Sebab dalam hadis tu sebegitu seorang musafir
yang kalau sendayan tak sempat lagi berabuk-abuk. Dalam hadis tu nak cerita sampai berabuk-abuk dia, maka bila dia berdoa, sebenarnya tak ada sebab Allah nak tolak doa dia. Tak ada sebab bila seorang bermusafir, bila dia dalam keadaan kusuk masai, dalam keadaan dia berabuk itu, tak ada sebab Allah nak menolak doa dia. Tetapi sekarang Nabi kata dia menadah tangan dalam keadaan itu, tetapi mata'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa balmasuhu haram, wa ghuziya bil haram. Nabi kata, fa'anna yustajabu lahu. Sedangkan dalam keadaan dia berdoa tu, rupanya makanan yang dibawa, sandwich yang dibawa tu, haram. Ya? Sandwich tak siapa benda tau. Ya? Dibeli je kat mana-mana, tak ada halal langsung. Ya, contohnya lah. Kalau dia buat tak payah tu halal kan, tak semestinya pula bila kita buat di rumah kena tulis halal baru jadi halal. Dah maknanya kita dah ambil tepungnya halal, gulanya halal, tu dah halal, okey. Tetapi maknanya wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Minuman haram sama ada yang kita katakan tadi, sama ada daripada minum yang haram khamar. Tentulah kita tak minum khamar. Ya, tetapi sumbernya yang haram pula, zatnya, bukan zatnya tetapi wasilahnya itu. Kemudian wa malbasuhu haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Sebab ada juga orang kata apa dia, tak apa yang haram ni jangan makan je, beli sofa tak apa, beli langsir tak apa, kapet tak apa, sebab bukan makan. Sebab yang diharam, yang ditegah adalah makan yang haram. Sekarang Nabi kata dalam hadis wa malbasuhu, dia tak makan pakai, dia tak makan pakaian dia, pakai pakaian dia, dia pakai pakaian dia, apa yang berlaku kata Nabi, wa ghuziya bil, dia punya hidangan itu juga daripada yang haram. Empat perkara tersebut Nabi gambarkan, fa anna yustajabula. Macam mana Allah nak mustajabkan doa dia? Maknanya walaupun dalam keadaan kritikal kepada seorang yang memang asbabnya diterima doanya oleh Allah, tetap tak diterima oleh Allah doa dia kalau yang haram. Jadi sebab tu penting sangat rupanya persoalan yang halal ini dan haram ini kita kena jaga. Baik, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, man amsawaniyan fi talabil halal, man amsawaniyan fi talabil halal, bata maghfuran lahu wa asbaha wallahu anhu radin. Hadis ini juga Imam Tabarani. Apa kata Nabi? Barang siapa berpetang-petang hari dia, amsa, maknanya dia balik kerja, wanian, penat, bersangatan. Kenapa dia penat? Talabil halal. Sebab dia mencari yang halal. Ya? Kalau sekadar ngaji ni taklah penat sangat kan? Compare to kerja kan? Ah, ha? Penat juga. Oh, patutlah nampak penat sangat muka ya. Ya Allah, penat rupanya. Ah, ha, muka masamnya penat rupanya, ya Allah. Okeylah rupanya. Baik, orang yang kata Nabi, ya, orang yang kata Nabi, tetapi sebenarnya betul, ya, kenapa seorang boleh mencari yang halal? Sebab dia mendapat ilmu yang menyuruh dia cari yang halal. Ah, ha, tu mungkin betul juga tuan Haji kata tu penat ustaz. Nah, iyalah sebab memang beginning tu dah ada daripada permulaan pun dah nampak penat ketika menuntut ilmu kan, sebab nak mencari nanti penat. Ya. Baik. Kata Nabi, barang siapa yang mencari barang siapa yang berpetang-petang hari dalam keadaan dia bersangatan penat kerana mencari yang halal, bata, tidurlah dia di malam hari itu. Bukan duha ya, malam hari. Takut tersalah catit dengan, oh tidur, alhamdulillah duha ni pun bolehlah juga. Tak. Bata, bimakna batalil, batalil. Bata maknanya tidur di malam hari. Apa dia dapat di tidur malam hari? Maghfuran lahu. Maghfur. Dia telah mendapat keampunan dari Allah. Dalam keadaan mungkin berdengkur kan. Orang kalau bila penat dia berdengkur kan. Ha. Ya. Berdengkur, penat, dia tidur, maka dia dapat keampunan daripada Allah. Nampak tak istimewanya? Kadang-kadang orang yang bangun malam tu siang diculas, orang kata mengulur. Ya, mengulur. Ya, kerja culas-culas, lepas tu rupanya rezekinya haram. Malam tu tahajud kuat.
Dia berdoa pada Allah, doanya tak dimakbulkan oleh Allah. Berbanding dengan seorang yang memang lurus hatinya, ikhlas hatinya, mencari jaga maruahnya, maka kemudian memang dengan sebab dia cari bersungguh-sungguh, maka tidur malam tu penat. Maka tidur dia penat pada malam tu, dia telah mendapat maghfur, keampunan daripada Allah. Allah kesihan tengok dia. Sebab nak melaksanakan apa yang aku suruh yang paling utama dalam agama, yakni mencari yang halal. Benda yang pertama dalam agama adalah mencari halal, maka dengan sebab itu dia penat dan diperlukan tidur yang betul, maka Allah berikan keampunan. Dan kalau dihidup di subuh hari, wa asbaha, kalau disempat hidup di subuh hari, kata dia tak mati tidur malam tu, maka dicelek bangun, alhamdulillah dia masih, dan dia nak keluar pergi kerja, wa asbaha wallahu anhu radin, dia pada pagi-pagi dalam keadaan mendapat siraman keredaan daripada Allah. Basah lencun dia pada ketika paginya dengan keredaan daripada Allah. Ketika kita kering-kering kontang daripada keredaan daripada Allah. Tengok, Nabi sedang menyebut kepada kita soal halal, soal perkara yang halal. Dengan sebab itulah kalau kita tengok ya dalam kitab Imam Al-Ghazali dalam bab halal wal haram, maka Imam Ghazali menulis banyak perkataan salafus soleh, orang-orang soleh dahulu, bagaimana mereka itu mengutamakan perkara-perkara yang halal menjadi perkara nombor satu. Perkara yang wajib mereka jaga, yang paling mereka jaga adalah soal perkara yang halal. Kita biasa dengar kan kisah yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Qahafa, Uthman bin Amir bin Amri bin Zayid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nama Sayyidina Abu Bakar dalam dia punya surat beranak dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dia punya khadam dia bagi satu susu. So Sayyidina Abu Bakar just minum susu tersebut. Kemudian sebab dia bersangka, dia sangkaan bahawa inilah susu yang kebiasaan. Tiba-tiba hari itu dia cuba nak tertanya, daripada mana kamu dapat susu ni? Ya, dia kata dia ni dulu mantan seorang peramal. Dulu masa jahiliah dululah, dia adalah buat kerja-kerja buat ramal-ramal ni. Mungkin dah dapat daripada tok dia ke apa benda ilmu tu. So dia pandai baca-baca orang, orang ni macam ni ya, you akan bagus ni, orang bagus ni. Jadi orang yang tu terjumpa dia, bila terjumpa dia bagi tahu, dulu kau bagi dulu memang jadi ya. Ya. Jadi aku rasa macam nak belanjalah kau hari ni. Ni ambil susu ni. Ya, ataupun kau ambil duit ni. Maka daripada duit tu dia beli susu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia dengar itu dia punya kronologi cerita daripada susu yang diminum tadi, masya-Allah, tanpa bertangguh dia letak, dia jolok jari dia kepada anak tekak dia. Dia muntah. Dan dikatakan bahawa hari itu orang tengok Sayyidina Abu Bakar mungkin akan mati. Sebab bersungguhnya dia muntah. Dia muntahkan. Dia tak nak ada sedikit pun daripada sumber yang dia tak, dia, yang macam ni, yang kalaupun tak haram tetapi syubha, dia tak nak ada dalam tubuh badan dia. Patutlah nama Sayyidina Abu Bakar. Patutlah dia boleh cakap, masya Allah, Nabi kata kalau sekiranya ditimbang iman umat seluruhnya, lauzina imanu Abi Bakrin wa imanu ummah, sekiranya letakkan satu neraca iman seluruh umat tolak nabi-nabi dan iman seorang Sayyidina Abu Bakar di satu neraca, la rajaha imanu Abi Bakrin, maka nescaya berat lagi iman Abu Bakar. Rupanya imannya yang berat. Kerana apa? Sebab pertama dia buat menjaga yang halal, menjaga supaya hanya yang halal masuk dalam tubuh badan dia. Itu rupanya. Dan itu juga pernah berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab yang juga meminum susu, tetapi kemudian baru ditanya, ya, kemudian sumbernya juga Sayyidina Umar rasa tak betul, dan Sayyidina Umar memuntahkan daripada semua yang masuk dalam badan dia. Sehingga dia hampir pensan kerana usaha memuntahkan perkara tersebut. Nak ceritanya begitu sekali. Ya, mereka-mereka yang terdahulu menjaga soal-soal yang halal dan haram. Jadi kalau begitu semua yang dikasih sekalian, bila Allah perintahkan kepada kita makan, kepada manusia, maknanya sebab makan adalah fitrah, cuma supaya jangan rosak fitrah, maka Allah letakkan supaya mesti makan yang halalan tayyiban. Maka pada ketika itu ada satu sifat yang kena ada pada kita. Apa sifat yang kena ada pada kita daripada ayat ini? Apa sifat yang kena ada pada kita dalam ayat ini? Jom kita cuba. Apa sifat? Ada apa sifat ataupun ada satu nilai yang kena ada dalam diri kita? Apa sifat atau nilai itu? Tanggungjawab. Okey. Ha? Berhati-hati. Sampai saya dengar, lepas tu saya stop. Kalau tidak, sampai ke pukul 12 agaknya.
Sifat takwa. Menjaga. Itulah contoh orang buat homework kan. Wara. Ya, sifat yang ada apabila kita menjaga seorang yang hanya menjaga halal dan membenteng daripada yang haram dan syubhah, sifat tersebut, nilai yang ada pada diri kita semua, pada orang beriman, sebab nanti Allah akan sebut pada sifat ayat 172, maka Allah nak simpan dulu pada kita semua, maka kena ada sifat bagi orang yang beriman. Membezakan daripada orang yang tak beriman adalah sifat wara. 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 Apa makna wara? Sebenarnya semua jawab tadi betul. Cuma dah dapat satu istilah, semua yang berjaga-jaga, berhati-hati. Dalam istilah agama disebut sebagai wara. Ya, wara. Apa makna wara? Berjaga-jaga dan berhati-hati. Sebab wara ni dah disalah, distortkan sikit dia punya apa, dipesongkan sedikit dia punya makna. Sebab wara ni selalu digambarkan seorang yang tengok alim pula. Okey, sekali lagi, alim juga dia dah distortkan. Dalam masyarakat Melayu, alim ni apa? Dah alim ni apa? Dalam masyarakat Melayu? No. Alim. Orang baik. Alim dia tu. Alim is refer kepada knowledge. Tetapi oleh kerana zaman dulu, alhamdulillah zaman dulu, zaman tok nenek kita dulu, asal dia alim, dia baik. Bila dia baik, memang dia tu alim. Zaman sekarang, alim belum tentu baik. Itu masalah dia. Jadi sebab itu orang kata, dia tu alim. Kita tengok alim, mesti balik mengaji mana ni? Azhar ke kan? Yaman ke ni? Ya? Rupanya tak, dia tak. Dia tak mengaji mana-mana pun. Rupanya nak bagi tahu dia ni baik. Baik is baik. Alim adalah alim. Orang yang berilmu. Nampak tak? Kan? So kalau kita nak membayangkan seorang tu baik, jangan sebut alim. Dalam masyarakat kita memang alim. Dia tu alim. Ya Allah, alim orangnya. Begitu juga warak tadi. Begitu juga warak. Warak ni kita bayang seorang yang macam loy, macam pakai baju. Macam ni lah, sentin-sentin. Saya pakai baju ni sebab arwah adik saya, dia bagi, saya harap Allah dengan rahmat Allah bagi pahala kat dia. Ya. Saya pernah cerita tentang baju ni dalam radio Aikim, baju ni lah sebenarnya. Apa dia? Haji? Okey. Terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya penerangan kita ni ada panjang sikit lagi ni. Ada panjang sikit lagi, tapi Tuan Haji dah advance soalan tu. Yalah, orang buat homework, dia lain cerita ya. Orang buat kajian sebelum datang kelas ni lain ya. Baik. Bila sebut hal okey ya. Kita tadi cerita ni sebagai contoh benchmark ya. Tetapi ulama akan datang dengan memudahkan hukum supaya kita tahu dalam kehidupan seharian. Kalau tidak, tak kisah gini, ni Allah makan tak tahu apa mana tu. Wah, keluar tu kan. Tiba-tiba dengar wah bunyi seorang lagi kan. So sebab itu bila sebut halal ya, halal dalam konteks muamalah, mujamalah seharian, kita memang tak pernah disuruh tanya pun. Kan? You ni sebenarnya you ada buat rasuah ya, you nak belanja air ni. Tak ada. Ya. Kita bergantung pada halal zat. Ana ahkum bizahir. Tetapi saya nak cerita tadi, kalau seorang itu warak, kalau seorang tu warak dan dia tahu orang ni macam dia punya background, latar belakang dia, maka sifat warak dia akan membentuk dia berhati-hati daripada nak terus-terus seronok-seronoknya. Ya. Orang tu belanja, okeylah. Nak tolak tak bolehlah, kata contohlah. Sebab kita tahu dia ni memang ya, contohnya. Tetapi sebenarnya hakikat tak ada. Hakikat tak ada larangan pun. Menjadi satu tuntutan kepada kita untuk tanya dia sumber you daripada mana untuk you belanja I. No, tak ada. Ya.
Itu dah maknanya it's okay. Maknanya kalau orang belanja, ini kita selagi mana kita boleh check dan pastikan, kita jaga. Ya, ada pun yang itu batasannya adalah make sure that jangan okay, I belanja you tetapi rupanya yang kita, yang diminum tu al haram. Ah, tu tak boleh lah, tapi dia halal, teh tarik, ya, roti canai banjir. It's okay. Ya. Jadi dah boleh dah tuan-tuan. Itu dah boleh dah. Ya, saya jarak dari segi hukumnya dah boleh dah. Okey. Mana tadi? Hey, nak cerita ke? Baik. Allahu Akbar. Jangan ke mana-mana. Minggu depan. Stay tuned. Dah, tadi ni cerita kecil je pun. Cerita yang tak ada nak cerita pun segan sebenarnya, bukannya besar sangat ceritanya. Kan? Okey, cerita ni kita sebab saya sebenarnya ada nak tulis dalam ciri halalan thayyiban, ada paling tidak 10 prinsip sebenarnya halalan thayyiban. Tapi itu 10 tu boleh kita cerita minggu depan, ya. Minggu depan, ya. Semoga jangan lewat lagi, Allah, janganlah jam, ya Allah. Jadi saya banyak masa dengan sahabat-sahabat saya, ya Allah, ya. Dan yang marah tak marah lagi, ya Allah, ya. Okeylah. Tak, simple je. Saya tengok kan? Tak itu kan? Actually. Not fashion. Terima kasih. Yeah. Ketika adik saya meninggal, ya. Yeah. Lepas tu tak ada apalah. Oh, dia rumah dia bagi saya jubah ni. Dia sebut nanti abengah, saya abengah. Eh. Abengah pakailah, dia kata. Mana tahu dapat tempias-tempias pahala kepada arwah. Saya pun cuba lah. Saya rasa singkat kan. Saya kata dan tergantung dalam mari sajalah. Tergantung je dalam mari. Maknanya tergantunglah. Masa pergi ke Mekah, saya tak tahu rumah ni dia pergi bawa semua sejubah tu sebab nak pakai sana jubah kan. So mana jubah dia pun tak tahu yang mana saya fix dengan saya, tak fix dengan saya, fit dengan saya, fit maka dia masuk. Bawa hak ni kan. So di Mekah pun nak pakai, nampak tak elok kan, nampak jadi tak apa elok. Jadi sehinggalah ni masa yang siapa pergi yang tahun 2015 musim haji tu yang teruk, krain dan segala macam kan, berlaku rempuhan di masa tu kan, teruk sangat kan. Jadi saya bawa jemaah pada masa tu. Lepas tu oleh kerana keadaan sangat gawat, semua kena bawa sehelai pinggang saja, ya, bawa apa. Jadi saya dengan cepat saya ambil je jubah dan saya pakai, dan jubah yang saya tarik daripada beg itu jubah ni. Sebab memang gawat sangat, jemaah kena bertolak dan jam teruk sangat, dan memang saya tak boleh nak bayang keadaan kau. Dan ceritanya adalah it's okay, kita pergi habis, esok pagi kita balik. Ya, kita sebagai yang membawa jemaah ni, kita boleh balik, dia uruskan balik daripada Mina, lepas tu kita balik je, lepas tu datang balik mabit malam tu kan, it's okay. Maka saya pun bawa lah, ya. Selama 3 hari kita tak boleh balik ke Mekah. Sepanjang 3 hari inilah pakaiannya. Sepanjang 3 hari inilah pakaian dia. Malam hari saya terpaksa basuh dia. Kan sana cepat kering kan. Malam orang tidur dah semua, saya pakai baju apa ni, baju pagoda dalam tu. Lepas tu basuh dia. Lepas tu jemur. Awal pagi tu dah boleh kering. Esok selama 3 hari inilah saja pakaian selama berada di Mina. Sepanjang mungkin saya berkuliah di sana, saya mungkin mengajak melontar jamrah, bawa jamaah dan segala macam. Dan saya tengok balik pada baju ni dan saya ingat dia kata pakailah, mungkin ada tempias untuk dia. Pada momen yang paling penting berada di Mina, ya. Mina kita tahu kita nak air mata kita mengalir. Di sana katanya Nabi Adam AS banyak menangis dan Allah menurunkan banyak kali penerimaan taubat Nabi Adam di Mina. Dan saya fikir inilah bajunya. Mungkin air mata jamaah pun ada banyak melekat kat sini. Air mata saya juga mungkin, ya, atas nama kita berdosa ni. Maka saya rasa Masya Allah, ya. Allah tunaikan kan. Dan semoga dia mendapat sesuatu di sanalah. Tetapi saya buat satu macam kesimpulan kan, betul ya. Bila kita pasang niat, Allah tunaikan hajat. Kita pasang je niat yang betul kerana Allah.
ya, sebab isteri dia minta sangat arwah ni, adalah sesuatu yang mungkin tambahan-tambahan untuk dia di sana. Dan masya Allah berlaku apa yang saya fikir. Ini sebab tu saya kata benda ni bukan hujah, bukan dalil, bukan apa pun, ia untuknya macam catatan peribadi saya sendiri sahaja. Tetapi dalam kehidupan saya yakin insya Allah kalau kita buat sesuatu, memang kita buat kerana Allah, Allah akan sampaikan walau macam mana pun. Mustahil saya nak pakai ni, dan tak mungkin saya dah pilih, oh ni aku nak pakai kat Mina. Tak. Memang tak akan saya nak bawa pun. Tetapi bila saya pakai, dalam keadaan gawat, pakai je lah, orang tu tak peduli panjang pendek senting ke apa, bawa je lah. Dan pada masa tu, tanpa sedar, ya Allah tunaikan. Ya. Baik, semua yang saya kasih jalan, itulah tadi. Ya. Itu tadi cerita, tak ada kena-mengena dengan kisah kita tadi sebenarnya. Ya. Tetapi dah tersebut, bila tersebut, mesti ada. Kan kepala kita ni kan, curiosity dia kan, please. Ya. Penuhkan cerita bagi lengkap. Ya. Kalau tidak, tu wajib tunggu kat pintu kan, mesti tanya seorang-seorang. Tadi apa cerita bagi habis kan. Baik, semua yang dikasih Islam, insyaAllah kita akan sambung lagi sebenarnya. Sebab saya tak berpuas hati pada diri saya sendiri dalam penerangan ini, sebab saya rasa macam kita tak nampak pun bahawa sebenarnya halal itu benda nombor satu sebenarnya. Ya, kita tak ada rasa pun bahawa sebenarnya, ya Allah, bila Allah kata, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, saya tak dapat rasa bahawa kita rasa memang, ya Allah, memanglah menjaga halal ni seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti para sahabat, seperti ulama salafus soleh zaman dahulu, yang mereka letakkan bahawa ayat ini sebenarnya petunjuk untuk aku dapat hidayah bahawa aku kena menjaga yang halal. Ya. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, saya rasa masih, saya rasa satu bersalahnya saya sebab pihak masjid minta saya tolong sampaikan benda ni, tetapi mungkin dengan sebab kelemahan bahasa saya tak sampai kepada kita tentang pentingnya apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya, ya Allah, dan kelemahan saya sekiranya tak sampai apa yang penting yang patut saya sampaikan ini. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita baca doa. Sama-sama ya, kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.